siapkan kompas, dan siapkan magnet. Jika kutub selatan magnet didekatkan ke arah kompas, maka akan terjadi tarik-menarik. Hal ini terjadi karena prinsip kerja magnet yang apabila kutubnya berlawanan, maka akan terjadi tarik-menarik. Namun sebaliknya, jika kutub utara magnet didekatkan ke arah kompas, maka akan terjadi tolak-menolak. Hal ini terjadi karena kutubnya sama utara dan utara, maka terjadilah tolak-menolak.